Yaitu kata-kata Syekh bin Atha, rubama kunta musian fa araka al ihsana minka suhbatuka liman huwa aswa'u halan minka. Kalam hikmat Syekh bin Atha yang ke-54 ni sangat berkait dengan kalam hikmat yang sebelum ini, berkait dengan persahabatan ni, orang yang kita bersahabat rapat dengan dia. Baik, apa maksud kata-kata Syekh bin Atha ni? Kemungkinan engkau berbuat kekeliruan, ada kemungkinan kita buat salah, kita buat masalah, kita buat salah dan sebagainya, maka ditampakkan, yakni dinampakkan kepadamu sebagai kebaikan oleh kerana persahabatanmu kepada orang yang jauh lebih rendah akhlak, yakni iman daripadamu. Kadang-kadang kita buat salah, tapi kita tengok kawan rapat kita ni banyak lagi buat salah, sehingga kita rasa udah aku pun baik lagi daripadamu. Tu penyakit dia. Penyakitnya akhir sekali awak salah kita, kita rasa lebih baik. Sebab apa? Ada lagi awak berat daripada aku. Ini sikap yang bahaya. Kesilapan kesalahan kita rasa baik. Sebab apa? Kita banding dengan hak buruk lagi tu, hak buruk. Ini akibat daripada kita berdamping dengan orang-orang yang tidak baik. Bila kita buat salah, kita rasa ni pun baik dah aku ni, banding dengan ni ni berat nanang lagi. Jadi sikap kita tu salah. Puncanya apa? Kerana puncanya kerana berdampingan dengan orang yang salah, dia akan menimbulkan sikap ini. Itu kata Syekh bin Atha. Baik, bersahabat dengan yang lebih rendah budi, iman, dari segi keyakinan dia, dari segi akhlak dia, ni budi akhlak lah, akhlak dia, kelakuan perangai dia, keyakinan dia tu, kalau kita berdamping dengan orang yang lebih rendah kedudukannya dalam perkara ni, sangat bahaya, kata Syekh bin Atha. Sangat merbahaya. Dari segi mana merbahayanya tu? Sebab persahabatan itu pengaruh mempengaruhi. Jadi kalau kita berkawan rapat dia tu dengan orang yang lebih rendah, sedangkan kita ni tidak ada kekuatan, kadang-kadang keburukan dia tu akan terpengaruh pada kita ni, kita akan terpengaruh dengan dia. Lainlah kita ni lebih kuat. Kalau kita ni lebih kuat, kita akan mempengaruhi. Jadi orang yang kurang ni, kalau kita rasa kita kurang dari segi keyakinan, dari segi amalan, akhlak, kita carilah orang yang kita nampak lebih baik dari kita dari segi tu, dari segi keyakinan dia, dari segi amalan dia, dari segi akhlak dia tu, kita akan tumpang ambil manfaat daripada kebaikan dia tu. Tapi dia dengan kita, dia dengan kita macam mana pula, dia akan jadi gini lah. Tapi dia kena tahulah. Jadi kita ni kena cari orang lebih baik. Dah kalau gitu orang lebih baik tak mau saing lah dengan kita sebab kita lebih buruk daripada dia. Tidak. Jadi sekiranya kita rasa kita berupaya untuk memperbaiki keburukan dia tu, maka lakukan. Tapi sekiranya kita rasa tak yamin, berkemungkinan kita akan terpengaruh dengan keburukannya itu, maka jangan. Jadi kena tengok. Kalau kita tengok seseorang yang pada pandangan kita lebih buruk dari segi akhlak, perangai dia dan juga dari segi keyakinan dia, tengok kita ni, apakah kita berkedudukan dapat mempengaruhi dia, dapat baiki keburukan dia? Kalau itu, sangat baik. Tapi kalau tidak begitu, mungkin kita yang akan terpengaruh, mungkin kita yang akan dipengaruhi oleh dia, maka jauhi. Sebab apa demikian? Sebab kalau kita ni bergaul dengan
orang yang lebih buruk, lebih rendah, dan kita rasa ada kekuatan dan keyakinan boleh mempengaruhi dia, kita akan dapat satu manfaat, kita akan dapat satu fadilat. Fadilat, fadilat apa? Iaitu apa yang disebut dalam hadis, li'an yahdiya bikallahu rajulan wahidan khairun laka minad dunya wa ma fiha, iaitu Allah Ta'ala beri hidayah kepada seseorang dengan sebab engkau, dengan sebab kita ni rapat dengan dia dan kita rasa kita dapat memberikan kebaikan kepada dia, tiba-tiba dia menjadi lebih baik, terbaiki kesilapannya, apa-apa kesalahan dia tu maka dapat diperbaiki, dapat diperbetulkan sehingga dia menjadi lebih berhidayah, bertambah hidayah padanya tu, maka dapatlah apa yang disebut tadi tu, iaitu Allah Ta'ala beri hidayah kepada seseorang dengan sebab engkau, itu adalah lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Berarti kalau ada seorang dengan sebab kita dia dapat hidayah, dia menjadi lebih baik, dia bertaubat dari kesalahannya, dia memperbetulkan kesilapannya dengan sebab kita, ganjarannya atas perbuatan kita tu, atas perkara yang berlaku tu, ganjarannya dinilai seperti lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya tu. Tu kalau seorang. Lalu macam mana kau kena 2, 3, 4 orang, 10 orang, mana-mana orang-orang yang orang yang kehidupan dia itu tidak ada pedoman, orang yang kehidupan itu tenggelam dalam kejahatan, keburukan, lalu kita bergaul dengan dia, akhir kali dia berubah menjadi lebih baik, dia akan dapat manfaat itu. Tapi sekiranya kita sendiri tak apa yakin, tak apa rasa tak kuat mana, saya bergaul dengan dia, nanti kan dengan aku pula lagi, nah, jangan. Maka pakai ini, pakai apa yang disebut oleh Syekh Nathan. Tapi kalau kita rasa kita ada kekuatan yang dapat memperbaiki, dapat memperbetulkan kesilapan orang itu tu, maka kita akan dapat manfaat lain. Jadi kita nak pakai model mana ni, kena tengok diri masing-masing lah. Kita ada kekuatan, ada kekuatan dok untuk berhadapan. Kalau tak dok, ambil sikap jangan bersahabat dengan orang yang lebih, orang yang kurang darimu dari segi itu. Yang ni, jangan kau bersahabat rapat dengan dia, apatah lagi berguru. Jangan sahabat rapat dengan orang yang dari segi keyakinan dia, dari segi amalan dia, dari segi akhlak perangai dia tu lebih teruk. Jangan sahabat rapat dengan dia. Sekiranya kita rasa kita terpengaruh dengan dia, kita tak dapat bertahan. Tapi kalau kita rasa kita dapat baiki dia, dapat memperbetulkan dia, menjadikan dia lebih dekat, lebih baik, maka itulah keutamanya, kita akan dapat yang disebut dalam hadis tadi itu, iaitu kelebihannya lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Ha, jadi kita nak pakai model mana, kena tengok atas diri kita ni, kita rasa boleh tahan tak ni, kita akan terpengaruh dengan dia ke atau kita akan mempengaruhi dia. Kena tengok dulu.